Al-Quran, malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Tapi kenapa malam maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar? Dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, Al-Imam Al-Qastallani radhiyallahu anhu, beliau berkata, malam maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar karena 3 perkara. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, sedangkan malam maulid adalah malam lahirnya Nabi Muhammad. Yang kedua, malam Lailatul Qadar anugerah Allah untuk Nabi Muhammad, sedangkan malam maulid adalah malam lahirnya seseorang yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena lahirnya Nabi, tidak akan ada Lailatul Qadar. Yang ketiga, Lailatul Qadar rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad saja, sedangkan malam maulid itu adalah rahmat Allah bagi seluruh alam semesta, seluruh alam jagat raya. Oleh karenanya, Abuya Al-Imam Al-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki radhiyallahu anhu, beliau pernah menukil syair daripada As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Gal As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, ya Lailatul Itsnin, mada safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, kau begitu agung, kau begitu wangi, kau begitu sempurna, wahai malam Senin. Kau menjadi mulia, menjadi agung, menjadi wangi, menjadi sempurna, karena padamulah lahir makhluk yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hari lahirnya Nabi menjadi hari yang paling mulia sepanjang masa. Kenapa? Karena hari lahirnya Nabi itulah yang membuka hari-hari yang mulia dalam Islam. Kalau tidak ada hari lahirnya Nabi, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada kemenangan Perang Badar, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada Islam, tidak akan ada iman, tidak akan ada Al-Quran, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Muharram. Kalau bukan itu semua diawali daripada hari lahirnya Nabi Muhammad. Oleh karena itu, wajib bagi kita semua untuk bersyukur dengan lahirnya Nabi Muhammad. Al-Imam Busiri radhiyallahu an, di dalam qasidah Muhammadiyahnya, beliau berkata, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Maka kita duduk pada ini malam hari untuk bersyukur, untuk berbahagia, untuk bergembira dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Siapa yang suruh kita bergembira? Siapa yang suruh kita berbahagia? Siapa yang suruh kita bersyukur? Yang suruh bukan ustaz, bukan kiai, bukan habib, bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat. Yang suruh Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul bifadlillah wa birahmati fabidhalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut hendaklah mereka bergembira. Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, dalam kitab tafsir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Jami'ul Ahkam Al-Imam Qurtubi, dalam kitab tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dijelaskan fadluhu Al-Quran wa rahmatuhu Al-Islam. Karunia Allah adalah Al-Quran dan rahmat Allah adalah Islam. Adapun dalam kitab tafsir bil ma'thurnya Al-Imam As-Suyuti, dijelaskan dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, rahmat Allah yang paling besar adalah Nabi Muhammad. Maka dengan adanya Al-Quran sebagai karunia Allah dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, hendaklah mereka bergembira, hendaklah kita bergembira dengan adanya Nabi Muhammad. Di hari lahirnya Nabi, seluruh alam jagat raya bergembira. Penduduk-penduduk langit semua bergembira. Malaikat beristighfar kepada Allah di hari lahirnya Nabi. Para bidadari yang cantik dandan, mereka sudah cantik berdandan lebih mempercantik dirinya menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Para ghilman menggelar permadani menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Para wildan, anak-anak kecil di sorga, mereka berlarian sambil menaburkan intan permata menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Bukan cuma penduduk langit,
penduduk-penduduk bumi, batu-batu yang tidak bernyawa bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, pohon-pohon, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, seluruh makhluk bergembira dengan lahirnya Nabi. Binatang, bahkan dalam syair dijelaskan, rahatil adyaru tasjudu fi layalil maulidi. Rahatil adyaru tasjudu fi layalil maulidi. Burung-burung bahagia bersenandung, berkicau di malam hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk illa iblis, kecuali iblis. Di hari lahirnya Nabi, iblis teriak, iblis menjerit, iblis tidak rela, iblis tidak ridho. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah musuhnya iblis yang paling besar. Makanya dia tidak ridho ketika Nabi lahir, dia nangis. Dalam riwayat iblis, Nabi berjumpa dengan iblis. Nabi nanya kepada iblis, wahai iblis, siapa makhluk yang paling kau benci? Wahai iblis, siapa makhluk yang paling kau musuhi? Apa jawab iblis? Anta ya Muhammad. Kamu wahai Muhammad musuhku yang paling besar. Kamu wahai Muhammad makhluk yang paling aku benci. Setelah aku siapa? Setelah engkau keluargamu. Setelah engkau, anak cucumu adalah makhluk yang paling aku benci setelah kamu. Saya tanya, jawab sama-sama. Para habaib adalah duriyah Nabi Muhammad. Para habaib adalah anak cucu Rasulullah. Berarti kalau ada yang benci para habaib, siapa itu orang? Jawab yang keras, siapa itu orang? Al-Habib Rizq bin Husain bin Shihab. Beliau dalam tubuhnya mengalir darah daging Nabi Muhammad, anak cucu Rasulullah. Beliau berdakwah pagi, siang, sore, malam untuk menyampaikan risalah datuk-datuknya, menjadi penyambung lidah datuk-datuknya, meneruskan perjuangan datuk-datuknya. Kalau ada yang memerangi beliau, berarti siapa itu orang? Kalau ada yang mengkriminalisasi beliau, berarti siapa itu orang? Kalau ada yang melemahkan perjuangan beliau, berarti siapa itu orang? Kalau ada yang menggembosi perjuangan beliau, siapa itu orang? Ada yang memenjarakan beliau, siapa itu orang? Iblis. Hanya iblis yang membenci anak cucu Nabi Muhammad. Iblis tidak ridha, tidak rela dengan maulid Nabi Muhammad. Berarti kalau ada yang benci dengan maulid Nabi, siapa itu orang? Iblis. Kalau ada yang tidak rela dengan maulid Nabi, siapa itu orang? Iblis. Kalau ada yang mencaci maki maulid Nabi, siapa itu orang? Iblis. Kalau ada yang menyesat-nyesatkan orang yang hadir di majelis maulid Nabi, siapa itu orang? Tetapi alhamdulillah, saudara-saudara, humul ladina yungkiruna al-maulid, al-an hum yahdurun di majelis maulid. Mereka orang-orang yang ingkar sama maulid Nabi kemarin 212, dan alhamdulillah sampai sekarang mereka hadir di majelis-majelis maulid Nabi Muhammad. Kemarin 212, jutaan umat Islam berkumpul baca maulid. Ini wahabi-wahabi yang pakai celana cingkrang, yang jenggotnya 3 lembar, yang suka bitah-bitahkan maulid, yang suka sirik-sirikan orang hadir maulid, mereka ikut hadir membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita semua bersatu. Saudara-saudara, tidak ada satupun sosok baik dari kalangan NU ataupun dari kalangan Muhammadiyah, tidak ada satupun sosok yang bisa mempersaudarakan umat, yang bisa menggabungkan umat, yang bisa menyatukan umat seperti sekarang, selain sosok Habib Rizq bin Husain bin Shihab. Oleh karena itu kami sampaikan, Habib Rizq bukan hanya milik FPI saja, tetapi Habib Rizq adalah milik seluruh umat Islam. Maka kalau ada yang mau macam-macam dengan Habib Rizq, kalau ada yang mau mengkriminalisasi Habib Rizq, kalau ada yang mau memenjarakan Habib Rizq, siapapun engkau, apapun pangkatmu, apapun jabatanmu, apapun agamamu, apapun partaimu, siapapun, mau presiden kek, mau Jokowi kek, mau Megawati kek, mau Luhut Panjaitan kek, mau Budi Gunawan kek, mau Tito kek, siapapun yang macam-macam dengan Habib Rizq, mengkriminalisasi Habib Rizq, memerangi para ulama kita, maka mereka bukan hanya berhadapan dengan FPI saja, tetapi kalian akan berhadapan dengan kami, umat Islam dan rakyat Indonesia. Saya tanya semuanya, siap bela Habib Rizq? Siap berjuang bersama Habib Rizq? Siap berkorban nyawa untuk Habib Rizq? Andaikan Habib Rizq pulang ke Indonesia, siap putihkan Soekarno-Hatta? Siap putihkan Soekarno-Hatta? Kalau ada yang mau tangkap baju, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Jangan mundur.
berdarah, berkorban. Kalau kalian ingin memenjarakan seorang habaib, jangan kalian penjarakan beliau. Al-Muslimuna yahtajuna bih. Umat Islam butuh kepada sosok beliau. Kalau kalian ingin memenjarakan seorang habaib, demi Allah, kami para habib-habib muda, kami para sayyid-sayyid muda di seluruh Indonesia, kami siap memenuhi penjara-penjara untuk menggantikan posisi beliau. Oleh karena itu saya wasiatkan kepada kamu semua, wahai para pemuda-pemudi Islam, jadilah kalian pemuda-pemudi Nabi Muhammad. Jadilah kalian pemuda-pemudi yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Jadilah kalian pemuda-pemudi yang menjadi penyambung lidah Nabi Muhammad. Jadilah kalian pemuda-pemudi yang selalu mengibarkan panji Nabi Muhammad. Jadilah kalian pemuda-pemudi yang selalu menyampaikan kebenaran. Afdalul jihad kalimatu hakim wa fi riwayah kalimatu adlin inda sultanin ja'ir. Jihad yang paling utama, jihad yang paling bagus, jihad yang paling baik adalah menyampaikan kalimat yang benar, menyampaikan kalimat yang adil kepada para pemimpin-pemimpin yang zalim. Coba engkau lihat, pejabat sekarang, pemimpin sekarang, mereka mulai kalap, mereka mulai ketakutan, mereka melihat persaudaraan umat, mereka melihat ketaatan umat kepada pemimpin, pemimpin-pemimpin kita, yakni para ulama, para habaib, dan para kiai. Sehingga mereka, para pengkhianat bangsa, mereka pejabat-pejabat yang zalim, mereka mulai ketakutan, mereka galau, mereka gelisah melihat persaudaraan umat. Apapun cara akan mereka lakukan. Habib Rizik dikriminalisasi, Habib Rizik difitnah, Ustaz Alfian Tanjung dimasukkan bui, Ustaz Abu Samad dideportasi. Apapun cara akan mereka lakukan untuk melemahkan perjuangan umat. Apapun cara akan mereka lakukan untuk mengendorkan semangat umat. Oleh karena itu, wahai umat Islam, wahai para pemuda-pemudi Islam Indonesia, apapun yang mereka lakukan, jangan engkau patah semangat. Kita umat Islam, kita para pemuda-pemudi harus bangkit berjuang untuk ini bangsa. Kita lawan para koruptor, kita lawan para pemimpin-pemimpin zalim yang ingin jual ini negara Indonesia kepada negara-negara asing. Kalau bukan kita para santri, siapa lagi? Wahai para santri-santri, coba kamu lihat santri-santri zaman dahulu. Santri-santri zaman dahulu, mereka bukan cuma ngafalin Alfiyah, bukan cuma ngafalin Fathul Muin, malam mereka menangis, malam nangis munajat takut kepada Allah, malam mereka ngaji, malam mereka murojaah, malam mereka mutolaah, malam pegang pulpen, siang santri dahulu, siang mereka pegang pedang, bersimbah darah, berkorban nyawa untuk bangsa negara Indonesia. Karena itu kita para santri-santri zaman sekarang, kita harus berjuang untuk bangsa ini. Kita harus berjuang untuk ini agama. Wahai para santri, wahai para pemuda-pemudi Islam, kita satu-satunya harapan. Sekarang semua bisa dibeli. Saudara-saudara, presiden bisa dibeli, polisi bisa dibeli, hakim bisa dibeli, jaksa bisa dibeli, DPR bisa dibeli, partai-partai politik bisa dibeli, semuanya bisa dibeli. Tetapi mereka lupa, di Indonesia ada anak-anak bangsa yang cinta tanah air. Ada kami santri-santri, ada kami para pejuang-pejuang, ada kami para laskar, ada kami para pemuda-pemuda Islam yang tidak akan pernah bisa dibeli sampai hari kiamat. Saudara-saudara, akan kami sampaikan hak yang batil akan kami sampaikan batil. Jangan pernah engkau mundur. Ini agama-agama Allah. Intan surullah yang surkum. Engkau tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Engkau jaga agama Allah, Allah jaga kamu. Engkau lindungi agama Allah, Allah lindungi kamu. Wahai pemuda-pemudi Islam, jangan kau takut. Walaupun mereka punya segala-galanya, mereka punya harta, mereka punya pangkat, mereka punya jabatan, mereka punya kekuasaan, mereka punya kursi, mereka punya partai, mereka punya senjata, mereka punya cita-cita komunis yang memodali mereka, yang memberikan mereka uang untuk menjual rakyat Indonesia, untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Mereka punya segala-galanya. Tapi jangan kita takut. Kita para pemuda-pemudi Muslim, walaupun kita tidak punya harta, kita tidak punya pangkat, kita tidak punya jabatan, kita lemah tak berdaya, tapi ingat, kita punya Allah.
kita punya Allah yang maha segala-galanya. Allah pasti akan memenangkan engkau. Jalan yang engkau berjuang ini jalan Allah. Ini kebenaran milik Allah. Allah pasti akan memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya. Maka wasiat saya yang terakhir kepada seluruh para pemuda-pemudi Islam, sir wala takif, maju terus, berjalan terus, jangan pernah engkau mundur, jangan pernah engkau berhenti berjuang. Lawan siapapun yang melawan ini agama, perangi siapapun yang memerangi ulama kita, binasakan siapapun yang ingin membinasakan agama kita. Mereka para musuh-musuh agama, mereka tutup akun FPI, mereka tutup akun para pejuang-pejuang Islam. Sampaikan kepada mereka, satu akun media sosial kami kamu tutup, kami bikin 1 juta akun media sosial untuk membela umat Islam. Sampaikan kepada mereka, kami tidak akan berhenti berjuang. 1 langkah kalian melawan ulama kami, 1 langkah kalian lawan ulama kami, kami umat Islam maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Walatakif, berjalan terus, maju terus, jangan pernah engkau mundur. Wahai para pemuda-pemudi Islam, berhenti kita mati, mundur kita hancur. Berhenti kita mati, mundur kita hancur. Maka sampaikan kepada mereka, kami para pemuda-pemudi Islam, kami akan terus berjuang untuk bangsa, agama, dan negara. Tidak berhenti sampai mati, tidak akan mundur, walaupun harus hancur. Saudara-saudara, katanya semuanya, siapa yang agama? Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Quran, siap bela Indonesia, siap hancur demi agama, siap binasa demi Indonesia, siap berdarah. Betul. Musuh agama datang, maju apa mundur? Maju apa mundur? Maju apa mundur? Siap lawan mereka, siap perang dengan mereka, siap mati ya Allah, siap menjemput kematian, siap cari kematian, siap berebut kematian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Allah hancurkan orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia. Amin. Allah binasakan orang-orang yang ingin binasakan Indonesia. Amin. Allah permainkan orang-orang yang ingin main-main dengan Indonesia. Amin. Allah bubarkan orang-orang yang ingin membubarkan Indonesia. Amin. Semoga Allah cabut nyawa orang-orang yang mencabut dan merampas harta rakyat Indonesia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menangkan ini agama. Amin. Allah berikan kita semua kemenangan, kemakmuran dan kejayaan. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'il barakatihim. واجد الحسنى بحرمتهم وعمل ذاته طريقتهم ومعافاته من الفتني وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته